Upacara serah terima jabatan Dandim dilaksanakan di Korem 011 di Lawangsa, Kota Lok Semawe. Sertijab 3 Komandan Kodim jajaran Korem dipimpin langsung oleh Komandan Korem 011 di Lawangsa, Kolonel Infanteri Bayu Permana. Selain itu, Danrem juga melepas pejabat Kepala Seksi Logistik atau Kasilo Korem 011 akan pindah satuan. Pergantian tiga dandim yakni Dandim 0108 Agara dari pejabat lama Letkol Infanteri Robi Firdaus kepada pejabat baru Letkol Infanteri Muhammad Sujoko, Dandim 0106 Aceh Tengah dari pejabat lama Letkol Infanteri Wasono Handayani kepada pejabat baru Letkol Infanteri Kurniawan Agung Sancoyo, Dandim 0111 Biren pejabat lama Letkol Infanteri Muhammad Ali Akbar kepada pejabat baru Letkol Infanteri Ade Munandar. Sedangkan tradisi satuan pelepasan warga Korem 011 Lilawangsa yakni Kasilo Korem 011 Lilawangsa Letkol CBA Didi Purnomo SE akan menjabat di satuan baru sebagai Daden Harjasain 004412 Bekangdam IM di Banda Aceh. Kepada pejabat baru Danrem 011 Lilawangsa Kolonel Infanteri Bayu Permana berpesan, cepat menyesuaikan atau mewaspadai setiap perkembangan situasi di masing-masing wilayah yang dipimpin, sehingga hal-hal dan langkah antisipasi bisa dikendalikan sedini mungkin. Secara resmi menerima Letkol Infanteri Kurniawan Agung Koco, Letkol Infanteri Muhammad Sujoko, Letkol Infanteri Ade Munandar beserta keluarga sebagai warga Korem 011 Lilawangsa. Danrem juga menegaskan melakukan komunikasi bersama masyarakat dengan memberdayakan media yang ada. Selain itu, kendalikan seluruh prajurit dan ciptakan rasa aman, tentram bersama keluarganya. Pejabat baru agar meneruskan dan meningkatkan apa yang telah dibangun dengan baik oleh pejabat sebelumnya. Sertijab turut dihadiri di antaranya oleh Kasrem 011 Lilawangsa Letkol CZIM Ridahas, para dandim jajaran Rem 011 Lilawangsa, para kasi dan pasi Rem 011, para danset Disjan Lok Semawe, Ketua Persit KCK Korcap Rem 011 Nyonya Susi Permana dan para pengguru Persit, serta peserta upacara yang hadir.